PT KAI Komuter Jabodetabek terus meningkatkan pelayanan KRL. Sejumlah inovasi maupun standar pelayanan dipenuhi demi memperbaiki aksesibilitas stasiun dan KRL. Pelayanan lebih modern dan penerapan tiket elektronik berperan besar dalam menertibkan dan mengamankan pendapatan PT KAI Komuter Jabodetabek dari kebocoran tiket. Fasilitas Papan Informasi KRL atau PIK juga sudah terpasang di 38 stasiun KRL Jabodetabek. PIK berisi informasi posisi KRL yang akan tiba di stasiun tersebut. Papan informasi stasiun tujuan akhir KRL juga sudah terpasang pada kabin masinis KRL agar pengguna dapat memastikan tujuan akhir kereta. Berbagai pelayanan yang optimal seperti adanya tangga berjalan atau eskalator, pintu otomatis yang menggunakan e-tiket, hingga papan pemberitahuan keberadaan kereta. Berbagai fasilitas yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia ini demi meningkatkan kenyamanan oleh pengguna jasa kereta api. Ya walau terkadang keadaan di dalam kereta yang sesak, namun angkutan umum yang satu ini sangat banyak sekali peminatnya. Ya mungkin alasannya kenapa pakai komuter lain ya, emang pertama lebih dekat dari kantor, kedua juga lebih murah. Tapi ya ada kekurangannya juga sih, keretanya kurang kan, pasti sedikit jadi ya masih numpuk lah. Ibaratnya udah kayak busway zaman dulu aja gitu. Ya komuter lain itu kendaraan yang tercepat dan termurah. Nyaman, aman. Setiap hari pulang dan pergi kami kerja, saya naik kereta sejak tahun 1994. Tahun 1994 sudah naik kereta.